Halo guys, balik lagi bersama gua si Potter Rindra. Nah, ini langsung ya. Jadi hasil dari kemarin masih gue langsung gasin buat video kali ini. Nah, video kali ini kita akan bahas rekrutan di mana kita ngambil rekrut aliansi. Nah, persyaratan rekrut aliansi sendiri itu membutuhkan kurang lebihnya ini harusnya level 11 yang kita gunakan. Jadi di guild ini levelnya kalian udah level 11, nanti akan kebuka. Itu yang gue ketahuin ya. Dan di sini kita coba untuk open, apakah ada wibawa. Oh, wibawa kita harus ambil nih, dewa perang kosong. Wow, dapat 7%. Ini mah kosong nih, belum ada orangnya. Panglima, wah, perintah battle, keluarkan wilayahnya ada 5. 68 anggotanya udah pada keluar. Dan kita akan coba, sorry, gue lupa lagi kan. Beli di bagian toko, di bagian sini ada 1.500-an. Kita bisa untuk beli. Oke, udah gue beliin berapa itu tadi? Gue lupa. Kita coba untuk rekrutan. Di sini mempunyai 8 kali. Dan ini dapatnya cuman biasa-biasa aja sih, guys. Ini cuma dapatnya nanti unggul yang hijau-hijau ini guys. Kok bisa bang nih rekrut 10 pasti dapat hero unggul atau lebih, yang unggulnya kan warna hijau, jadi kebanyakan yang keluar biasanya warna hijau gini doang. Ini buat penambahan asken kalian, enaknya di situ. Yang penting jangan putih lah, kalau putih ya aduh gitu. Lalu di bagian sini ada perekrutan, kita akan coba 9 kali trepet dapat. Oke, Kobayakawa ya, bukan Kobayakawa ya, ini yang gue dapat. Ini nih ada notifikasinya nih, Kobayakawa, mantap. Kita coba sekali lagi. Wow, Sunshine dan juga Mac, keren. Gacha kali ini cocok banget nih, gue suka ini. Ini banyak banget kan yang gue punya. Nicely. Wow, tier kuning. Ada lagi. Kita coba dulu. Item gue harus gue buka semua. Udah nih. Udah. Bagian sini kita lihat untuk askennya. Oke, di sini Avenger yang bisa kita pilih. Gue pilihin tank dulu aja lah kalau gitu. Bukan ini aja. Oke, di Katie ini kan basoka nih, gue butuhin tuh basoka biar dia jadi satu. Oh, belum punya. Bisakah ini? Belum bisa kan, satu kali lagi. Mantau di sini ada sih sebenarnya Roland ya, ini buat nambahin ke sini. Namun nanti dia cuman jadi merah doang. Merah kayak gini kan kalau nggak salah tuh. Ini kan masih butuh satu kali lagi. Jadi belum mampu. Gue biarin aja dulu. Untuk hero-nya di sini apaan nih? Oh, dapat dua karakter baru yang bagian ini dan juga ini. Apun gua suka banget sama si Kathy sih guys sebetulnya. Kita lihat untuk item terbaru, yaitu di bagian season ketiga ya. Bentar. Nah, di bagian sini kita lihat dulu untuk bagian itemnya. Hero, lalu pilih salah satu. Kita klik. Helm. Ini dia. Ini resolute yang attack. Ini berkat alpha. Berkat alpha itu critical immune rate untuk semua hero di formasi. Efek ini dapat ditumpuk, memberikan perisai sebesar 5% maksimal HP pada formasi di putaran pertama. Mulai dari putaran 6, critical rate semua hero pihakmu 5% selama 5 putaran. Ini keren-keren nih. Set 2 0,2%
tag untuk semua setiap satu HP yang hilang. Kebal terhadap damage fatal yang diterima pertama kali, membuat HP diri sendiri berubah menjadi satu dan damage yang dihasilkan selanjutnya 25%. Wow, ini keren banget, resolut buat DPS. Kalau di bagian sini itu bagus buat tank kalian, karena tank itu biasanya hingga 5-6 itu kan dia masih hidup ya. Kalau DPS kan biasanya udah gagal, udah mati atau udah kalah gitu. Jadi kalian bisa untuk berikan persen perisai untuk karakter di bagian tank kalian. Ini yang bagus, dan juga pertambahan imun dari sebuah pulihan, dimana efek penyembuhan dan perisai 30%. Ini penambahan-penambahannya keren-keren banget. Oke. So, kita lihat untuk anak anjingnya di sini. Kalau gue ganti ya butuhin diamond, jadi yang mana-mana aja, nggak usah lah, biarin aja ya. Oke. Jadi informasinya seperti itu untuk item equipmentnya kali ini. Dan di bagian season ketiga, gue bakalan cobain pelajarin satu persatu untuk item 2 yang kita punya kali ini. Oke guys, jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.